Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, dan kali ini kita akan react lagi guys ya. Di sini ada juara 4. Kalau istilahnya video sebelumnya ada juara 1 ya di MTQ Internasional Tijan An-Nur Qatar, dan itu berasal dari Indonesia. Dan sekarang guys, juara 4-nya diraih juga oleh orang Indonesia guys ya. Masya Allah, Allahu Akbar, sangat bangga sekali dengan Indonesia dan rakyat Indonesia. Karena kenapa? Banyak daripada kita ya, banyak daripada mereka-mereka ya, orang Indonesia, masyarakat kita ini yang cinta kepada Al-Quran dan istilahnya mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Jadi itulah sebaik-baik insan sebenarnya guys ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada Raya Salsabila dari Indonesia yang mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. At-tilawah ath-thaniyah fi tanafus al-yawm ma'a al-mutasabiqa Raya Salsabila min Indonesia allati qata'at marahil al-musabaqa bi kulli jidd wa ijtihad. Masyaallah, dengan penuh perjuangan kita gitu, ya. عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. الحقيقة إن قراءة راية قراءة جيدة في الجملة كلها كذا. إذا كانت هناك ملاحظات يعني لا تعد ملاحظات يعني قوية أو أجتم، يعني هو عندما قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم الواو من الشفتين بس ضمت الشفتين بصورة مبالغة. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. يعني حاول أن تعطي الصوت قدر ما تجد في نفسها الطاقة، لا تتكلف أكثر من طاقتها. إنا كذلك نجزي المحسنين. الله. ما شاء الله، قراءة راية قراءة ممتعة وطيبة ومع حسن صوتها، لكنها أيضا يعني أعجبنا فعلا كلجنة التحكيم كونها محافظة على أو حروفها سليمة، ولا أجد أي ملاحظة تذكر فيما يتعلق بأحكام التجويد. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما شاء الله. والله غفور.
غفور رحيم. ما شاء الله. قل lumayan tinggi ya. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Masyaallah, masyaallah, persiapan nafas. Dzurriyyatan ba'dha min ba'd. Masyaallah. Masyaallah. Masya Allah. Innaka antas sami'ul 'alim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Raya Salsabila dari Indonesia mengharumkan nama baik Indonesia guys ya. Juara 4 MTQ Internasional Tijan Noor Qatar 2023. Di video sebelumnya ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwasannya ada seorang lagi yang juara 1 guys, yaitu namanya Erin Zelia Nawawi, dan itu adalah juara 1 di MTQ Internasional Tijan Noor Qatar ini, dan juara 4-nya diraih oleh Raya Salsabila, dua anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia dan patut kita ajungi jempol, bahkan semua jempol seluruh Indonesia, karena sudah mengharumkan nama baik Indonesia guys ya di kancah internasional. Dan Masya Allah suaranya bagus ya, dan juga istilahnya mungkin di sini agak grogi ya guys ya, dan untuk pernafasan tadi agak-agak sedikit kurang, sedikit satu ayat di situ tadi ya kan, potongan satu penggalan seperti itu agak kurang sip gitu loh untuk
endingnya seperti itu guys. Dan kalau saya lihat memang keren banget ya Raya Salsabila ini dengan suaranya. Saya yakin setelah TK ini juga akan semakin bagus lagi, dan saya yakin setelahnya banyak undangan-undangan nanti di Indonesia yang menanti Raya Salsabila untuk menghadiri istilahnya acara-acara yang besar seperti itu. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, support terus guys Raya Salsabila ini ya kan. Jangan sampai dikasih kendor, viralkan viralkan dan viralkan agar supaya apa, banyak orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an. Karena orang yang cinta kepada Al-Qur'an, Masya Allah, Al-Qur'an itu akan datang kepada kita, ya'ti syafi'an li ashabi, akan datang kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa membacanya, kepada orang yang mencintainya. Allahu Akbar, memberikan syafaat, dan itulah pertolongan yang Al-Qur'an akan berikan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan pernah meninggalkan Al-Qur'an, maka jangan pernah kita istilahnya tidak membaca Al-Qur'an. Jangan sampai istilahnya hidup kita hanya berkenaan dengan hal duniawi tapi akhrawinya kita malah kosong. Jangan sampai seperti itu. Baca Al-Qur'an walaupun dalam satu hari satu ayat pun minimal ya. Nah, jangan sampai istilahnya kita itu satu hari tidak pernah membaca Al-Qur'an. Maksudnya adalah bukan dalam sholat, bukan dalam sholat, tapi ekstranya seperti itu guys ya. Insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an dan menjaga Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kecintaan kepada kita dan juga anak-anak kita, istri kita, dan sehingga kita menjadi ahlul Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.